Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan. Dan tentunya kali ini aku bermain game Days Brave Soul ya. Oke, baiklah, kali ini aku cuma mau baca tiket aja, itu tiket silver. Jadi baiklah, tanpa basa-basi, langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah, sini kita ke shop, terus ke karakter, gacha dulu ya. Sini aku udah ngumpulin banyak, walaupun cuma tiket biasa sih, tiket premium semua tiket itu udah 9.000 lebih, udah masuk 10.000. Sini aku juga ada nyimpen beberapa sih. Nih isinya nih premium semua nih. Ya sekalian mau ngetes doang sih, apa bener nih untuk premium semua tiketnya beneran di nerf gitu, sampai-sampai untuk dapatkannya bisa 5 susah banget gitu. Apalagi kan sekarang aduh jalan premium Brave Soul semua aja kadang-kadang dapat satu, cuma dapat satu gitu, itu pun cara lama bukan cara baru, jadi sakit bangetnya. Jadi sini aku coba ngetes saja rate-nya beneran seburuk itu kah untuk di premium ini. Tapi sebelum kita gacha seperti biasa lah ya, kita nyari Hogoku build dulu, soalnya udah bingung nih mau nyari gimana lagi, mau ngepush point event cuma punya dua karakter doang, cuma 100%, jadi kurang worth it sih menurutku. Kalau mau gacha habis males, dia juga cara premium gitu kan, bisa dapatin dari tiket, jadi sayang kalau mau ngabisin op. Jadi kemarin cuman ngepul 10 kali aja, step 10 step aja, dari itu cuman dapat siapa itu yang cowok lupa namanya, cuma dapat dia doang. Sadis sih ini game, pas baru-baru main sih lancar aja sih untuk gacanya. Udah mulai kesini ya lah, belum ada 3 bulan ini akun, 2 bulan paling, baru 2 bulan aku main ini, tapi ya Allah gini banget udah mulai susah gacanya itu. Oke, aku will pas belum ya, moga sih tetapnya perbaiki bener-bener sih, soalnya aduh makin lama umur aku kok makin susah. Ini gimana untuk player-player sepuh semuanya yang udah mungkin udah malah mungkin udah bertahun gitu kan udah main game ini, udah mulai susah nyari opnya, udah itu tetapnya makin diturunin, sadis sih. Mana Hogoku build nih, nyari Hogoku build aja mulai susah nih, kemarin gampang banget 2-3 kali step dapat. Yuk gak apa lah, sendaknya nanti dikasih gampang ya. Semoga dari 10.000 tiket tuh bisa gak dapet bintang 5, dan kalau bisa kira-kira bisa dapat berapa gitu. Hogoku build aman ya. Masih belum dapat. Untuk Hogoku build doang udah berapa menit waktu ini? Ya Allah. Udah 25.000 koin masih belum dapat Hogoku build. Ayolah hari Jumat nih. Oke, dapat juga ada satu. Cuma ngarep pakai kuil aja susah, pagi ini karakter di sini nih. Aduh nih karakter premium semua tiket, aduh nggak tau lah. Ini juga ada nih apa Yoruichi, cuman aku nggak ngejar soalnya udah punya izin kan, walaupun cari limited tapi ya saya op lah ya, walaupun masih banyak ini itu. Lagi pula aku juga nggak lagi spam point event, jadi sayang banget gitu, tapi udahlah ya, udah punya agen juga kan, jadi ya udahlah. Jadi sini aku langsung spam 100-100 saja. Nah, kita lihat apakah bisa dapet gitu, dari premium semua tiket, dan 10.000 ini kira-kira bisa dapet berapa gitu. Oke, stick sama kosong. Tadi biasa kosong, jadi mungkin ini nanti bakalan aku percepat aja nanti. Jadi bakalannya seperti biasa, kalau pas nunggu dapat bintang 5 nya baru ku biasain kembali ke normal, tapi kalau udah gak dapet sih ku cepetin aja. Oke, dapat nih yang pertama.
Ya lumayan, habis berapa tiket tadi tuh? Gak aku hitung. Zero ya, seperti biasa lah ya, walaupun dapat cuma satu gitu, dupe lagi. Ya, cari bersyukur aja lah. Habis berapa tadi tuh? Wah, udah habis sampai 800-an. Ya lumayan lah, dapat satu walau dupe. Lumayan lah ya, nambah-nambah gitu kan. Oke, akhirnya dapat yang kedua juga. Setelah spam beberapa ribu tiket, ya seperti baca dapat cuma satu ya. Harap apa dari game ini? Aduh, dapat Nozomi lagi. Dupe lagi. Ya, mendapatkan lah ya. Ini udah mau 5.000-an tiket, cuma dapat dua dan dua-duanya dupe. Set. Oke, yang ketiga. Satu lagi. Aduh. Masih hero baru sih kayaknya. Oh lumayan lah, sebenarnya dapat baru satu aja. Oke, dapat tiga, dua dupe, satu baru, ya lumayan lah. Cara keempat ya bisa hari cek lah biasa apa nih Nuhana kan? Oh iya Resu Nuhana ya lumayan dapat satu mulu cok, astaga bisa nggak dapat dua sih dari sini ya, sebenarnya new lah.
Cara kelima, astaga, susah banget nyarinya di sini nih. Dan dapatnya temu lagi tuh. Siapa nih? Aduh, nanau, nanau. Dan dupe lagi. Hari-hari dupe jadi dapat cacar lama lagi tuh. Aduh, ay. Jadi ceweknya udah habis. Ini aku mau ngeklaim dulu bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut. Main dapat ada 500-an. Wih, langsung dapat nih. Ya, lumayan lah ya. Terus apa nih? Yumi jika berarti udah dapat 6 ya. 3 rupiah 3 baru ya, lumayan lah. Oke, pool terakhir. Gak dapet, ya udah lah ya. Oke, jadi kesimpulannya dari 10.000 tiket tadi itu premium lu dapatnya ada 6. Mana nih, kok ngelag banget. Dan itu pada cara lama-lama semua ya, lumayan lah. Iya, ngelag banget, cok. Ya, ini dia, jadi dapat 6 char, 3 dupe dan 3 baru. Ya lumayan lah ya, walaupun ya ceramah itu jadi 10.000 tiket ya gitulah. Ya syukurin aja deh lah. Oke, jadi untuk klub tolong nih rate up-nya diperbaiki sih. Soalnya makin bertambah umur aku makin jelek banget terlalu ya gacanya. Seolah-olah hoki sih ini, kayak susah banget gitu. Jadi oke, semuanya sepuh, mungkin cukup sekian sih video kali ini untuk gacha premium tiketnya ya. Sumpah tuh ya, syukurin aja deh. Oke, cukup sekian video kali ini sepuh. Good luck buat kalian semua sepuh untuk gachanya di game apapun. Sampai jumpa di next video.